Sama aja. Karena habisnya sama-sama. Oh gitu. Ini bang. Siang teman-teman. Kali ini kita ada di Jalan Ampera nih. Tepatnya di depan Bali Asri 1. Nih kita mau coba jajan nih. Ada Aliong Roti Srikaya nih, tiga rasa nih. Ayo kita dekatin, kita order dan kita tanya-tanya, sedikit tanya-tanya nih. Aliong Roti Srikaya 3000-an nih. Nih, Aliong Roti Srikaya, roti goreng rasa gurih-gurih, roti rasa kena ini halal nih. Oke. Okay. Eh, selamat siang, Bang. Dengan Abang siapa ya? Saya Ipan. Ini jualan roti Srikaya, Bang ya? Dengan hargaan berapa? Dengan harga berapa, Bang? 1.000. 3.000. Boleh bikinkan, Bang? Yang apa? Rasa Srikaya, Bang ya? Iya. Yang isinya Srikaya semua. Kalau untuk ini? Ini kukus. Kukus. Coba yang kukus berapa nih? Sama. Sama. Boleh kalau itu per batang atau per biji? Per biji. Kalau per batang? Per batang susah ya, nanti kamu mau potong. Oh, kalau per biji berarti 8. Satu batangnya jadi 8. Iya. Bolehlah. 8 ya. Diisi ya? Iya. Udah lama Bang usaha gini, Bang? Di sini ya. Ini 2 bulan lebih ya? 2 bulan lebih? Iya. Oh, ini usaha sendiri atau keluarga? Oh, keluarga berarti usaha keluarga, Bang. Iya. Berarti sama yang di Jalan Sumatera tuh, Bang? Sama. Gitu-gitu, oke. Ini Srikaya, Bang ya. Kasih mentega dulu, Bang. Ini nampaknya lembut banget nih, Bang ya. Nampak lembut banget nih. Ini roti bikin sendiri atau nih? Iya. Bikin seorang. Bikin seorang berarti? Hah? Bikin sendiri rotinya? Saudara. Gitu. Setiap hari bukanya, Bang? Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa bukanya? Kalau siang dari jam 1. Sampai? Sampai nanti maghrib. Maghrib. Oh, ini Srikaya, Bang ya? Iya. Jadi kalau Srikaya ini bikin sendiri juga nih? Iya. Lembut banget nampaknya nih, Bang ya? Satu set. Wih, enak banget nampaknya nih. Jadi roti ini, Bang? Ini roti apa nih? Itu goreng. Goreng? Ya. Oh, berarti yang kukus nih, Bang ya? Nah, itu panggang. Panggang, oh. Yang seling dibeli orang yang mana, Bang? Kukus atau yang goreng atau yang sama panggang? Sama aja sih. Sama aja? Ini kan habisnya sama-sama. Oh, gitu. Ini, Bang. Yang apa? Ini, Bang. Foto dulu, Bang. Nah, ini teman-teman. Lembut banget nampak nih, Bang ya. Abang ini enggak apa-apa? Kerjaan dulu. Roti kukus. Sama kan, Bang, rasanya? Abang pesan apa? Kukus sama. Kukus? Pesan berapa deh? Satu. Ambil aja enggak apa-apa ini. Nah, ambil aja. Nah, nanti untuk yang goreng, Bang ya. Iya. Mantap. Cuma kita pesan yang kukus nih, teman-teman. Kalau untuk per hari mampu berapa porsi, Bang, keluar, Bang?
Kalau per hari mampu berapa porsi ini yang terjual? Kurang lebih 300-an. 300 porsi? Wih, mantap juga, ramai juga berarti bang ya? Ramai kalau nanti agak siangan. Tunggu, bang. Nih teman-teman, Aliong roti Sri Kaya nih 3000-an. Nih nampak. Nih tadi kita udah jalan-jalan keliling-keliling nih, putar-putar Pontianak nih. Kita dapatin jajanan nih, kue kukus Sri Kaya Aliong. Nih, lembut banget nampaknya kan. Di kukusnya nih roti Sri Kaya ini kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain satu ya teman-teman ya. Nah, ini segini harganya 3000-an. Dan Sri Kayanya nih kita buka nih. Widih, enak banget, lembut banget nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim, ini segini cuma 3000-an. Cuman nambah enak ya teman-teman, nggak bisa sisa ini, sedikit lembut, selai Sri Kaya di dalam, di perpaduan Sri Kayanya lembut banget, dan di rotinya pun lembut banget, enak banget. Dan manisnya Sri Kaya pas, manis-manis buah, enak banget. Enak banget, nendang banget suaranya, rasanya teman-teman. Murah banget. Mantap. Enak banget. Ini ada rasa Sri Kaya, sambil kasih campuran blue band. Nanti enggak ada yang mereka masukkan Sri Kaya, enak banget. Oke, buat teman-teman, tongkongin terus channel jajan yuk kita. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa kritik dan sarannya tulis di kolom komentar untuk kemajuan channel jajan yuk kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.